Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, ada yang bisa tebak gak di video kali ini aku mau apa ya? Mungkin udah kelihatan kali ya. Taram. Okay, jadi di sini aku mau unboxing sebuah paket yang baru aja datang. Nah, mumpung di kantor lagi sepi dan lagi istirahat, jadi aku mau bikin video ini. Okay, kita unboxing paket ini. Pasti udah tebak kali ya, dilihat dari kotaknya aja ini kira-kira apa. Oke, langsung aja kali ya, kita buka aja. Lalu kebetulan karena aku lupa bawa gunting atau yang lain-lain, mungkin aku robeknya pakai pulpen aja kali ya. Jadi ini itu aku checkout dari Shopee karena harganya lagi diskon, murah, dan aku juga kebetulan emang lagi butuh banget sama yang namanya barang ini. Oke lah, nggak usah diin-in lagi kali ya, karena udah kelihatan juga dari kotaknya ini apa. Jadi ini adalah sepatu. Jadi sepatu ini itu aku beli dari Shopee, langsung dari official shopnya. Nah, namanya itu adalah Caram. Udah kelihatan ya. Ses. Aduh. Nah, ini jadi ses gitu. Nah, aku belinya langsung di ofisialnya. Nah, kira-kira kayak gimana ya untuk sepatunya? Oke, kita langsung buka aja kali ya. Wah. Nah, yang aku suka dari sesnya itu dikantungin kayak gini nih. Satu-satu jadi rapi gitu, dan taram. Wah, ini sepatu kerja warna hitam. Kebetulan aku lagi butuh banget karena gak punya sepatu warna hitam dan untuk kerja gitu ya, jadi aku check out karena kebetulan harganya juga lagi murah banget, lagi diskon gitu ya, jadi gak mikir panjang deh, pokoknya langsung check out. Nah, jadi penampakannya kayak gini nih. Untuk detailnya kayak gini ya, ini ada kotak gini lah, manik-maniknya gitu ya. Nah, untuk dalamnya kayak gini, dan yang paling aku suka dari size itu karena beberapa kali aku udah pernah beli merek sepatu ini gitu ya, yang aku suka ini dalamnya nih, ininya tuh lembut banget gitu, empuk maksudnya ya. Nah, jadi ini tuh ya enak banget gitu ketika untuk di apa diinjak-injaknya, terus di bagian ininya nih yang aku suka juga, ini itu enggak keras, ini itu lembut. Jadi kalau misalkan ada sepatu-sepatu lain itu kan biasanya bikin lecet ya yang di ujungnya ini di belakang kaki gitu. Nah, kalau yang merek dari ini itu yang aku rasain gitu, aku enggak pernah lecet sama sekali setelah beli dan pakai sepatu ini yang baru gitu ya. Oke. Ini ukuran 38 sih yang aku. Oke banget ya. Nah, untuk tingginya ini kalau nggak salah 3 cm deh kalau nggak salah. Nah, kalau menurut kamu, kalau menurut kalian maksudnya yang nonton kayak gimana? Kalau menurut aku rekomendasi banget sih ini untuk sepatunya. Keren banget sih, sesuai banget sama yang digambar. Nanti aku cantumin juga untuk gambarnya kayak gimana. Terus aku cantumin juga nanti untuk harganya. Yang jelas ini lagi diskon. Dan aku sih approve banget sama sepatunya, keren, sesuai sama gambar. Oke, mungkin untuk buka video unboxingnya gitu aja kali ya, karena aku juga gak akan lama-lama. Paling nanti di akhir video aku mau liatin ke kalian kalau misalkan si sepatunya dipakai kayak gimana ya kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian aja videonya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat video akhirnya ya, bye. Nah, jadi setelah aku pakai, perkiraannya kayak ginilah ya. Tuh, jadi nggak begitu tinggi dan enak banget sih, nyaman banget, empuk banget gitu dipakainya. Nah, kira-kira kayak gimana ya kalau misalkan dipakai untuk jalan. Tuh, jadi kalau dilihat dari samping ya kira-kira kayak gini kali ya. Kalau aku sih suka banget, asli. Ini nyaman banget kalau menurut aku ya gitu. Kalau menurut kalian gimana?
Tapi jangan gagal fokus sama kakinya yang bengkak ya, karena emang kaki aku ini tipenya bulat berisi gitu deh, bingung. Nah, kalau misalkan dipakai jalan ya kira-kira kayak gini. Nyaman banget sih kalau menurut aku. Aku malah jadi kayak nari-nari gitu deh. Pokoknya nyoba sepatu ini oke banget, pokoknya rekomendasi banget buat yang kerja gitu. Dan kalau misalkan mau yang warna lainnya, sebenarnya ini ada sih dan ada berbagai pilihan warna. Tapi aku pilih yang hitam karena emang aku sama sekali nggak punya sepatu yang warna hitam. Jadi aku pilih yang hitam dan lagi butuh banget juga sepatu yang warna hitam. Pokoknya intinya ini sepatu rekomendasi banget.